YNX Gaming. Oke, hari ini kita bakal mandiin alat berat ini, guys. Ada banyak alat berat ini, guys, ya, bermacam-macam alat berat. Sebenarnya yang itu sama aja, tiga itu, cuman fungsinya beda-beda, guys. Kita lihat ya yang alat yang paling besar, guys. Nah, guys, di sini ada tiga alat berat nih, guys. Yang paling besar ya, dan yang kecil ada dua tuh, ada eksepator, ada juga doser di sana itu ya. Nah, ini ada cangkulnya, terus ini untuk apa ini, guys? Aku nggak tahu fungsinya. Kalau yang ini untuk garuk-garuk tanah kayaknya ya. Tapi ini kok kebalik ya ini ya. Bukan yang kayak gini guys, ini malah gini kayak cangkul ya. Terus yang ini untuk ngangkat-ngangkat kayu biasanya ya. Dan yang satu lagi ini aku nggak tahu guys untuk apa. Untuk motong kayu kayak ini ya. Coba kita satu-satu guys ya. Kita coba yang paling pinggir dulu guys. Ini untuk apa nih guys? Kok kayak gini deh guys. Penasaran, kita coba dulu guys. Ini untuk apa nih guys? Iya guys. Ini nih kayak motong batang kayu atau ngangkat batang kayu mungkin ya nih. Tapi serem juga guys kalau kayak gini guys. Coba kita angkat, bisa nggak nih guys? Guys. Aku mau coba ngangkat L300 guys. Kuat nggak dia ya? Kebetulan di situ ada L300 guys. Serem amat ini guys. Kita nih kontennya mau mandiin alat berat guys, tapi ini mau coba ngangkat L300 pakai alat berat ini ya. Ini unik sekali guys. Jangan sampai nggak jengkang pak. Aduh. Iya. Ambro nimpah. Uso guys. Aduh, gimana cara ngebangunin ini? Bisa nggak dibangunin ini? Aduh, kok ngeglimpang di situ pak. Kalau ini udah pasti kalian sering lihat ini ya. Kalau alat berat yang kayak gini nih guys. Ini untuk nyangkul tanah nih pasti ya. Cuman yang itu tadi nih, aku penasaran guys. Mau coba ngangkat L300. Malah dia jatuh. Nah, sekarang aku mau coba ngangkat L300-nya pakai ini, guys. Nah, ini dia. Kita angkat L300 ya, guys. Gimana cara ini? Wih, turun, guys. Kok ngelebur-ngelebur ya dia? Yuk kita maju yuk. Bisa keangkut nggak nih L300-nya? Ternyata ini gede banget, guys. L300 kecil banget ya di situ, guys. Bentar, guys. Coba kita lihat ya. Nih guys, L300 kecil banget di situ guys. Tuh, sama cangkulnya hampir sama gede L300 ini guys. Coba kita putar ini. Bisa keangkat nggak L300 ya? Bisa guys. Coba kita angkat guys. Tidak. L300-nya ternyata bisa keangkat guys. Berarti ini gede banget ini alat beratnya guys ya. Super-super gede guys. L300 sudah bisa diangkat nih ya. Nggak tahu nih Puso, coba nanti kita angkat ya. Ini habis dimandi nih L300-nya. Jadi kita taruh dia di sini ya. Oke. Kita turunin guys. Taruh di aspal ya. Turunin pak. Kok masih nyantol aja itu? Gimana caranya nih guys? Oke terus. Yep. Waduh, ban L300 ini nyantol guys. Oke udah lepas ya. Yap, L300 sudah kita taruh pinggir pakai alat berat ini guys. Sekarang aku mau coba pusonya nih guys. Ini sama puso. Wah, gedean cangkul kita kali ini guys. Super-super gede nih guys cangkulnya guys. Kurang mundur apa? Enggak, pas ya. Turun, kurang turun pak. Nah, turun lagi. Nah, kayak gini. Oke, kita maju ya guys. Coba kita maju, angkat pusunya bisa nggak nih guys? Bisa nih guys, diangkat guys. Bisa diangkat ya. Coba ya kita angkat guys. Tapi terhalang sama itu guys, alat berat yang satunya guys. Nah, kita angkat dari belakangnya mungkin ya. Ini sedikit agak ribet ini guys ya, kalau nggak ada kontrol yang kayak beneran itu guys. Maju dikit. Nah, kayak gini guys. Maju. Oke. Ini bisa benar-benar bisa diangkat guys kalau dia masuk. Sayang itu nggak masuk ya, Pak, khususnya guys. Coba kita angkat. Tuh guys. Kuat ya. Kalau buat ngangkat kayak gitu doang enteng guys. Tapi ini nggak masuk khususnya ke situ guys. Kita dorong aja ya kayak gini ya.
Kalau didorong kayak gini pasti kuat ini kayaknya. Wow guys, wow, wow, wow. Ntar kita turunin lagi guys. Turunin dulu, nah kayak gini. Turun lagi. Op, nah. Coba maju. Todok busuknya. Oh, gila guys. Sudah ya, kita coba bangunin alat berat yang satunya nih guys. Kita dorong. Oh, angkat aja pakai ini guys. Kita angkat guys. Kuat nggak dia nih? Wow, oh, no. Ban depannya, ban belakang kita nih ngangkat guys. Sampai kayak gitu guys. Terus dorong terus. Wah. Hancur-hancur dah ini alat berat guys. Yo, dorong lang, terus. Waduh, sama-sama alat berat yang besar guys, nggak bisa guys. Coba kita capit aja dia ya. Capit bagian atasnya itu. Kita maju lagi guys. Ini tali winch-nya kita lepas dulu. Udah mentok, nggak bisa diangkat lagi nih guys. Cuma aja guys, nggak bisa guys. Gimana kalau kita tarik balik badan aja guys. Kacau dah ini. Mau mandiin alat berat malah. Alat beratnya nggak gelimpang satu guys. Jangkauan winch-nya kok pendek banget ini ya. Tak di setting nih guys. Biar jauh ya. Oke. Gas, yo. Oh, Garrett maju kuat nih guys. Harus dibantu tuh yang belakang tuh ngedorong gak dia tuh. Coba yang belakang tuh. Harusnya dibantu yang belakang ini kuat ini guys. Atau yang belakang itu ngegandulin guys. Ntar kita benerin dulu yang belakang guys. Yang belakang ini kayak ngegandulin guys. Capitnya itu ya. Lepas dulu nih guys. Ntar. Oke. Mantap. Kita maju lagi guys. Coba dorong maju. Dorong maju. Ini memang kalau alat berat sebesar ini memang susah dievakuasi guys. Maunya memang dipretelin satu-satu ya. Biar bisa. Nah tapi ini bisa bangkit guys. Oke mantap coy. Bisa juga guys akhirnya guys. Nah aku penasaran dari tadi dengan alat berat yang satu ini guys. Tapi jangan sampai terbalik lagi dah. Turunin guys. Benar-benar keangkat ini pusunya guys. Guys ini keangkat pusunya kan ini guys. Wih guys. Coba turunin lagi bisa nggak nih. Turunin lagi guys. Oke, sepertinya sudah nih, mentok ya guys. Kita capit pusunya guys. Angkat guys, coba guys. Bisa guys, diangkat guys. Cuman jatuh dia ya. Licin guys ya, nggak bisa dicapit guys, baknya guys. Tapi intinya kuat ya alat beratnya guys. Untuk ngangkat-ngangkat truk pusu atau semacam L300 ini. Nah, ini ada eksepator yang mungkin ini bisa dicapit ini guys. Kita pencet namanya. Wah, ini guys. Kalau ini yakin aku bisa diangkat ini guys. Bisa diangkat guys, gila. Alat berat ngangkat alat berat guys. Edan ini guys. Coba kita bawa dia guys. Gila ini guys. Ini sih gila ini guys kalau kayak gini guys. Alat berat ngangkut alat berat guys. Gila guys. Tuh diangkat guys. Kalau udah nyantol kayak gini nih, wow, udah aman ini guys. Sepertinya sudah aman ini guys. Mari kita mandiin alat berat ini guys. Ntar kita putar dulu. Ini kok nggak mau maju guys. Mundur dulu pak, mundur pak, mundur pak. Ini gampang nih mandiinnya guys. Kalau udah kecantol kayak gini guys. Oke kita mandiin di sini dia guys. Kita celup-celupin dia ini ya. Sekarang kita celupin ya guys. Oke kita celupin. Nah. Oke guys. Sudah beres ya kita mandiin alat beratnya. Tinggal yang satu itu guys. Yang besar juga sudah mandi semua. Coba yang ini guys. Kita mandiin guys. Semua truk, mobil kecil sudah mandi. Tinggal yang satu ini guys. Kita cemplungin ke sini ya. Oke, mantap guys. Sudah mandi dia guys.
Oke, konten mandi-mandi alat berat sampai di sini aja guys ya. Next kita bakal lanjut lagi mungkin ya. Jangan lupa tuh like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng guys. Kalau teman-teman punya ide next mau ngapain dengan alat-alat berat ini, silahkan komen di bawah guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.